Tapi ke dalam. Nanti satu orang itu. Sedaralun pasangan suami istri warga pendatang ditangkap polisi di Aceh Barat karena mencuri emas milik warga yang berbelanja di Sujuya Mall Melabuh. Pengungkapan kasus pencurian disampaikan Kapolres Aceh Barat diwakili Kasareskrim didampingi KBO Reskrim di Mapores Selasa 30 Juli siang. Polisi menangkap pelaku pada Sabtu lalu setelah mendapat laporan adanya kasus pencurian dan pelaku juga terekam di kamera CCTV Sujuya. Dalam kasus itu polisi berhasil mengamankan emas sebagai barang bukti seberat 7 mayam. Ada pelaku tindak pidana pencurian yang di Sujuya Mall berada di seputaran di Kejuan Pahlawan. Kemudian unit opsional melakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 27 Juni tahun 2019 di Suaribe, Kecamatan Kejuan Pahlawan. Kemudian pada saat di TKP, unit opsional Satreskrim Polres Aceh Barat mengamankan berupa emas cincin dua biji, kemudian kalung 3 buah, kemudian KTP, dan ada juga berupa handphone. Kemudian pelaku dibawa ke Polres Aceh Barat untuk dilakukan pemeriksaan. Kemudian polisi menjerat pelaku dengan KUHP pidana dengan 7 tahun penjara. Dari Melabuh, Rizwan, Serambi On TV.